Jadi ini mbahnya ini berjalan sampai apa ini ya? Mentung. Kalau bahasa Jawanya itu sampai bengkak kakinya ini berair. Jadi jalan jauh sekali. Kena panas. Mudah-mudahan mbahnya segera ketemu dengan keluarganya yang di Tulungagung ya, Mbah. Iya, amin. Ya, ayo teman-teman semuanya yang kira-kira tahu alamatnya mbahnya, segera kami minta tolong dibantu ya. Mbah, di Tulungagung keluarganya namanya siapa, Mbah? Salim. Salim ya, Pak Salim ya? Iya, Pak Salim. Istrinipun namanya Painem. Painem. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini setelah kita buka puasa, ada bapak-bapak yang terlantar ngomongnya warga Tulungagung. Saya minta tolong teman-teman yang rumahnya Tulungagung, siapa tahu ada yang mengenal bapaknya. Mbah, rumahnya mana? Kampungnya pun Dorubo, nggih. Dorubo, nggih, Kelurahan Kacangan. Kelurahan Kacangan, Kecamatan Ngunut. Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Tulungagung, bapaknya namanya siapa, Mbahnya? Oh, Sukodwiono. Sukodwiono. Ya, jadi sementara bapaknya kita kasih baju biar enggak kedinginan, jadi insya Allah secepatnya akan kita antar pulang. Amin, amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini saya memang bersilaturahim di Panti Jompo, dan memang pengurusnya Panti Jompo itu luar biasa. Harus orang-orang yang benar-benar kuat, ikhlas, dan tahan segalanya. Masih ingat enggak? Ini Mbah Suko yang dulu pernah saya temukan di pinggir jalan karena diturunkan sama temannya. Ya, jadi Mbah Suko ini ditipu temannya sehingga seluruh uangnya hasil merantau di Palembang seluruhnya habis. Habis ya, terus ditinggal dalam kondisi sakit. Alhamdulillah di Panti Jompo ini Mbah Suko dirawat dengan baik, semuanya sudah sembuh. Walaupun Mbah Suko ini tidak diterima keluarganya dan keluarganya tidak mau mengakui, sehingga Mbah Suko ya sebatang kara. Syukur alhamdulillah ada panti-panti kayak begini yang mau merawat Mbah Suko. Mbak Suko rumahnya mana? Medion mana? Tulungagung. Jadi ini warga Tulungagung yang tidak diakui keluarganya di Tulungagung, sehingga ada di panti terdampak banjir. Ya, Mbak ya? Iya, tapi kula Mbah kula, Pak kula wonten Trenggalek nggih, tasih wonten Mbah Longsor paling wonten ngantru Trenggalek. Kalau Mbah sampean paling sampean yang pasti lebih tua lagi, yang mungkin sudah